Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Ade. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang cara mudah membuat tag, judul dan deskripsi pada video yang mau kita upload. Dan, langsung saja, mari kita simak video berikut. Sebagai contoh, misalkan, kita punya ide konten tentang cara aktifkan URL custom channel pada YouTube. Kemudian kita pilih salah satu channel yang mau kita jadikan ide judul sekaligus kata kunci pada video yang akan kita buat. Kemudian, kita salin link videonya. Kemudian, kita pastekan pada browser kesayangan kita. Selanjutnya, kita tambahkan kata di depannya dengan kata view, strip, source, dan titik dua. Dan akan muncul tampilan file seperti ini. Kemudian kita pilih titik tiga pada browser, dan pilih cari di halaman. Kemudian ketikkan kata kunci, keyword. Kalian pilih kotak warna orange kecil, sebelah kanan, pilih sampai kalian temukan kata kunci yang kalian inginkan. Kemudian kalian pilih, salin, dan pastekan, ke catatan dulu. Waktu akan membuat judul, deskripsi, dan tag pada YouTube.